Teman-teman sekalian, orang lumpuh itu biasanya kelumpuhan sebelah kanan kaki dan tangan atau sebelah kiri kaki dan tangan. Sehingga waktu dia latihan jalan itu agak kadang-kadang menemui kesulitan karena tangannya sebelah kanan lumpuh, kakinya lumpuh sehingga jalannya untuk latihan susah. Saya membuat alat bantu untuk membantu orang stroke percaya diri, jalan dan tidak takut jatuh. Miring ke kiri jatuh nggak apa-apa, miring ke kanan jatuh, ngantung pun kalau jatuh dia tidak apa-apa. Alat ini saya pasang di Chansebu Hotel Mega Mendung. Silakan kalau Anda mau mencoba, silakan Anda bisa datang kemari. Coba kamu latihan, jalan, coba. Ini saya umpamakan pasien yang stroke, ya, dengan jalan dengan aman. Kamu miring, coba jalan jatuh ke kiri, dia akan aman. Jatuh ke kanan, aman, ya. Coba kamu sekarang seolah jatuh gantung. Gantung pun dia tidak apa-apa, ya. Coba jalan lagi, ya. Jalan, terus. Nah, sekarang putar balik. Dia akan putar balik dengan mudah, ya. Coba jalan lagi, ya. Jatuh ke kiri, ya, akan balik lagi, aman. Jatuh ke kanan pun aman, ya. Coba kamu gantung, nggak apa-apa, ya. Silakan jalan lagi, ya. Jalan sehingga pasien bisa latihan sendiri dengan optimal. Silakan datang ke Chansebu Resort. Terima kasih.